Febriwati. Febriwati Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dalam video kali ini, Febri mau bikin bakwan tahu isi udang kering ya teman-teman. Bahan udang kering nantinya direndam dengan air panas ya teman-teman biar cepat. Tepung maizena 4 batang daun bawang, gula penyedap rasa, garam, minyak wijen, 1 papan tahu putih. Ikutin terus ya. Jangan disakit. Terima kasih. Untuk 1 papan tahu putihnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Udang keringnya sudah saya cincang agak kasaran ya, sama batang daun bawangnya. Siap untuk dimasukkan jadi satu untuk tahunya ya. Selanjutnya hancurkan. Tahunya saya cuma pakai sendok saja ya. Itu masukkan penyedap rasa, gula, garamnya ya. Diaduk lagi. Untuk tahu putihnya halus juga nggak apa-apa teman-teman, nggak kasaran kayak gini ya. Lalu sedikit minyak wijen, kira-kira 1 sendok teh ya, biar tambah harum. Sambil ditekan-tekan, masukkan cincang udang tadi. Oke, terakhir masukkan tepung maizena ya, kira-kira ya teman-teman. Nah, udah rata semua, tinggal kita untuk menggorengnya. Wajannya sudah saya kasih minyak ya teman-teman, minyaknya panas. Lanjut
untuk menggoreng tahu. Cuci ikan teri. Untuk tahap besar kecilnya itu tergantung teman-teman sukanya ya. Goreng dengan api kecil ya teman-teman. Tunggu yang bawahnya mengoneng, lalu untuk yang atasnya dibalik ya teman-teman. Yang bawahnya kita mengoneng ya, lalu kita balik. Tunggu yang bawangnya mengering, lalu kita tiriskan. Lanjut teman-teman, ini yang kedua ya. Lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman. Sama ya teman-teman kelanjutannya seperti kayak yang pertama, yang bawahnya menguning, lalu untuk dibalik yang untuk di atasnya lakukan sampai bahan adonannya habis ya. Nah ini teman-teman, tahu perkedel isi udang kering sudah matang ya, siap dihidangkan. Ini di bawahnya kulampirin tisu biar minyaknya meresap di dalamnya ya. Siap untuk dihidangkan. Nah ini teman-teman, tahu perkedel isi udang kering sudah matang ya, siap dihidangkan.
ini di bawahnya aku lampirin tisu biar minyaknya meresap di dalamnya ya. Siap untuk dihidangkan. Nah ini teman-teman, tahu putih bakwan isi udang kering siap untuk disajikan. Untuk teman di rumah boleh mencoba resepnya ya, sangat simpel teman-teman. Ucap banyak terima kasih untuk semuanya yang telah setia menonton videonya Febri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.